Jat, Tok T bagi gift ke Jat? Ya ke Tok T bagi ke? Alhamdulillah, terima kasih Tok T bagi kita gift. Betul ke Tok T tu kat Siti ke tu? Ha-ha, astagfirullahaladzim. Terima kasih Kak Siti. Alhamdulillah Siti. Kak Siti bila nak bagi kita ni? Nak bagi kita gift. Alhamdulillah. Terperanjat kita nak. Terperanjat Kak Kia. Terperanjat. Kita nak tinggi lah pakai Super City. Dulu kita selalu pakai Super City. Sekarang kat Australia ni susah sangat dah jadi Super City. Tok T kalau buat konser kat sini, Mak jadi, Mak akan jadi pom-pom girl eh. Eh, dulu Sajab pernah di Siti tau. Sajab ingat dulu masa tu Sajab dari Kudus Sinamu. Sajab bawa yang jadi cape yang yang putih tu. Dia kekasih, kasih yang memuti. Macam tu Mak bagikan. Mak bukakan. Tapi bulu, tetap bulu mata walaupun Kudus Sinamu tu kan. Dulu tak boleh nak. Macam tu je Mak dah dulu daripada Pak Ngah. Wanita, Siti Nurhaliza nombor satu. Kalau Kak Pon, Sajat nombor satu. Tu Kak Jat, Tok T bagi gift Kak Jat. Ya ke? Sajat terkejut bila Siti Nurhaliza beri gift di TikTok. Suara auto bertukar. Usahawan terkenal, Noor Sajat Kamaruzaman meraih perhatian dalam kalangan netizen selepas penyanyi terkenal, Datuk Sri Siti Nurhaliza memberi gift ketika dia bersiaran langsung di TikTok. Menerusi potongan sesi live, Sajat yang dikongsikan oleh pengguna TikTok, dia sedang sibuk berborak kemudian salah seorang peminatnya menegur yang Siti ada memberikan gift. Tu Kak Jat, Tok T bagi gift Kak Jat, tulis peminatnya. Apa yang membuat netizen terhibur, selepas mendapat hadiah daripada Siti, Sajat cuba meniru suara penyanyi nombor satu itu. Betul ke Tok T tu, ahlah. Terima kasih Kak Siti. Wanita, Siti Nurhaliza nombor satu tapi kalau Kak Pon, Sajat nombor satu, ujar Sajat. Perkongsian tersebut membuatkan ramai warga maya terhibur malah, ada yang mengatakan suaranya seperti Donald Duck selepas cuba meniru suara Siti. Dah macam suara Donald Duck. Sajat ni kalau layan memang boleh hilang stres. Lah auto tukar suara. Sejak duduk Australia, Sajat dah pandai buat lawak. Jat dah macam Nicky suara tu, terhibur betul. Dia ni bila dah mula bersenandung, siaplah dengan nyanyian muzikal dia semua, terhibur betul aku, tulis netizen di ruangan komen. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.